Ya, di sana memang ada keuntungan karena diapit oleh dua kota yang sudah jadi, ada airportnya dan dihubungkan oleh tol. Nah, ini di tengah-tengahnya. Nah, tapi kan bukan hanya itu saja, banyak aspek yang lain yang harus dihitung, yang harus dikalkulasi mengenai keluasan lahannya, mengenai mungkin kedekatan dengan pantai, sumber air bakunya seperti apa, topografinya cocok atau tidak, banyak sekali. Jadi bukan hanya masalah infrastruktur, enggak. Di sini pun nanti juga sama. Di sini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Gubernur, oh Pak, di sini ada 300 ribu hektar. Kalau Bapak kurang ditambah di sini masih 60 ribu hektar. Di sini memang lahannya sangat luas kayak. Jadi besok dilihat baru saya bisa sampaikan. Ya. Titiknya besok dari atas mungkin dari Katingan, Gunung Mas, dan Palangkaraya dilihat. Nah, kemudian kalau masih ada waktu ke Pulang Pisau. Setelah dari Kalteng kemana lagi Pak? Apanya? Kajian-kajian. Wah, masih ada lagi yang lain. Tapi ini setelah dua ini dulu, bernafas dulu. Nanti minggu depan mungkin lihat lagi. Potensi Kalteng gimana Pak? Loh, Kalteng ini kan visi kita memindahkan ibu kota ini kan sudah sejak zaman Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau dulu memiliki keinginan untuk di Palangkaraya. Tapi dulu loh ya. Nah, sekarang dilihat lagi. Ya.